Wakil Bupati Jemberana, Kembang Hartawan mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Jemberana belum memiliki produk hukum seperti Perda yang secara khusus mengatur tentang spesies langka. Pengaturan hukum terhadap spesies langka, seperti jalak putih, dilakukan langsung oleh Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Jemberana hanya mendorong warga untuk ikut melindungi keberadaan spesies langka dengan tidak memburu dan menangkap binatang tersebut. Pemerintah Kabupaten Jemberana akan mendorong pihak legislatif untuk membuat aturan tentang spesies langka. Uh, secara khusus tidak, secara khusus belum ada. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang spesies langka uh, di Jembrana apalagi Jala Putih Belum. Nanti, nanti mengarah sana Pak? Ya. ya, tentu kita melihat situasional lah. Situasional kalau memang dibutuhkan, segera kita akan koordinasikan dengan lembaga DPRD. Selain menggugah semangat warga untuk tidak memburu spesies langka, Kebak hartawan juga meminta keikutsertaan desa-desa yang ada di Jembrana untuk mengawasi keberadaan spesies langka agar tidak diburu. Pujian Tini dan Adi Setiawan, Bali TV.